Hello guys, kita kembali lagi counter table part yang kedua. Proses hari ini kamu akan lihat bagaimana saya akan dekatkan papan pinewood ke badan counter table. Tetapi sebelum itu, saya telah siapkan kepingan formica, dan kepingan formica itu akan dilekatkan terlebih dahulu ke badan counter table. Oke, jom kita lihat bagaimana cara proses pembuatan counter table. Saya akan menggunakan mesin ini untuk menghaluskan permukaan papan pinewood. Tapi sebelum itu saya akan buat modification supaya saya lebih senang untuk menghaluskan permukaan papan pinewood. Jom kita lihat cara modification mesin ini agar saya lebih senang untuk melakukan penghalusan permukaan papan pinewood. Oke guys, setakat ini beginilah keadaan counter table yang belum lagi siap setakat ini, dan proses seterusnya tinggal saya akan melakukan proses finishing. Oke guys, kita akan bertemu lagi video part yang ketiga. Jangan lupa subscribe jika Anda menyukai video ini. Terima kasih. Teruskan menonton channel saya, video part yang ketiga.